So, kata Stephen Covey, yang ada sepuluh kata Quran, kata sunnah, mana yang ada dengar? Kata Stephen Covey, kita tidak boleh menjadi satu manusia yang efektif dalam hidup selagi mana kita dependent, bergantung kepada pihak yang lain. Depends lah, kalau polis bagus, saya okey. Kalau sekiranya kawan bagus, saya okey. Kalau susah lah macam tu. So, sebagai manusia yang mampu cemerlang, yang disebutkan nanti namanya sebagai khalifah Allah SWT, anda mesti membebaskan diri. Jangan jadi manusia yang dependent, kena jadi manusia yang independent. Bebaskan diri anda, merdekakan diri anda. Jangan jadi hamba kepada fashion. Anda buat macam mana? Memang sekarang di inting yang macam ni, terpaksa juga adjust pakaian, kena macam tu. So maknanya awak tidak mempunyai kemampuan untuk memilih. Kerana anda dikawal oleh satu pihak lain, anda tidak boleh efektif dalam hidup kalau anda jenis macam tu. Sebab itu dalam Islam, Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan, adalah tidak wajar orang-orang yang beriman semua sekali pergi perang. Cerita ayat ini dalam perang Tabuk. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fi din. Mengapa tidak dipastikan daripada kelompok-kelompok umat Islam itu ada satu kelompok yang pergi menuntut ilmu? Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut menuntut ilmu itu sebagai nafarun. Perkataan yang selalunya digunakan dengan maksud pergi perang. Tapi dalam ayat ini nafarwa maksudnya pergi menuntut ilmu. Maknanya menuntut ilmu itu seperti peperangan. But beware, peperangan menuntut ilmu is slightly different daripada peperangan senjata. Kerana peperangan menuntut ilmu, sometimes it's gonna be a lonely battle. A lonely battle. Anda berada di tengah-tengah crowd, but you experience the loneliness. Dan kalau kita merupakan manusia yang dependent, kalau ada kawan, okey. Kalau tak ada kawan, tak okey. Kalau semayang jemaah, okey. Kalau semayang semua-semua, okey. Jelas tu adalah kena hidup banyak semayang jemaah. Tapi maksudnya, kalau semayang jemaah, boleh ditingkat-tingkatkan, ada sunnah dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya tak ada orang dan sebagainya, tidak mungkin untuk buat ekstra. So kita kena independen. Bebaskan diri, bebaskan diri. Benarkah menjadi manusia yang bebas merdeka menjadikan kita ini orang yang terbaik? Adakah itu kita perlukan? Sebuah kebebasan? Yang ada kat tangan saya, saya pegang. Bagaimana kalau saya berikan kepada dia sepenuh kebebasan? Apa yang berlaku? Jatuh. Maka dia perlu berpegang kepada sesuatu, maka sesuatu perlu memegangnya. Layak-layak. Kalau diberikan sepenuh kebebasan, apa yang terjadi? Dia akan terbang, tidak tentukan. Mungkin jatuh di taman yang indah, mungkin jatuh atas dia lembut. Maka dalam hidup kita ini, kita perlu bebas. So that you will be the master of your own destiny. But with one important condition. Kebebasan itu mesti dipimpin oleh sebuah prinsip. Bukan kata saya, tetapi kata Stephen Covey. Mesti dipimpin oleh sebuah prinsip. Jangan jadi hamba. Hamba suami, hamba isteri, hamba fashion, hamba rokok, hamba cuaca, hamba religion. Jangan, jangan. Be your own master of your own destiny. Merdekakan diri. Tapi merdeka itu perlu dipimpin oleh sebuah prinsip. Baru kita boleh menjadi seorang yang efektif. Dan itulah yang datang dalam Islam. Kita mengucap syahadah, la ilaha illallah. La ilah. Tiada Tuhan. Apa maksud tiada Tuhan? Bebaskan diri daripada menjadi hamba kepada Tuhan-Tuhan itu. Siapakah Tuhan? Terutamanya kepada nafsu sendiri. Jangan jadi hamba kepada Tuhan yang itu, iaitu nafsu sendiri. Macam mana nafsu sendiri? Saya tak boleh buat apa lah, kalau ada makanan, paksa makan.
terpaksa makan sebab ada makanan. Kan susah tu. Kerana itulah sebulan dalam setahun, Islam mendatangkan apa yang disebutkan sebagai puasa di bulan Ramadan. Apakah puasa itu? Puasa itu melatih kita untuk menjadi manusia yang independen dengan prinsip. Maksudnya begini, ada bangun pagi Ahad, hujan lebat, tengok ke tingkap, alamak, nasi lemak tak buka. Buka kabinet dapur, alamak, minggi dah habis, satu dah tahu, ada apa. Buka tin biskut, tak ada biskut. Nak keluar tak boleh. Terpaksa puasa. Bila tidak makan kerana terpaksa tidak makan, itu tak jadi latihan. Itu dendam. Yang dikatakan latihan ialah you have everything to eat, you have everything to drink, but you choose not to eat, you choose not to drink in order to obey Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah satu latihan. Apa latihannya? Learn to say no to some of your desires in order to have a better self-control. Belajar untuk berkata tidak kepada sesetengah kepentingan diri, therefore you will have a better self-control. Ada dikawal ini dengan banyak. Sebab itu kalau masuk dalam bilai, panas ya, 45. Panas dia. Ya, buka puasa 7.30. Mandi, jauh. Tengah-tengah mandi, jauh. Air syabut termasuk dalam mulut. Anda mudah ke ada telan? Tudung sandwich, mudah ke telan? Mudah. Bagus nak pergi sana. Kenapa tak telan saja? First of all, bukan salah anda, salah air. Bila yang masuk dalam mulut anda, bukan anda. Tak ada. Dan air itu pula, bukankah rezeki namanya? Bukan duduk dalam pangan, bukan duduk dalam tangki air, bukan duduk dalam air, bukan duduk dalam botol, duduk dalam mulut. Sikit kau telan. Tetapi, apa yang berlaku? What actually happened? During your siyam, fasting, learn to say no to some of your desires in order to have a better self-control. Tekan tentang bos. Jangan telan. Walaupun kau bebas untuk telannya, siapa yang tahu? Telan. Lepas tu keluar ni, mak ini bukan pusing kan? Oh, tak malu dia. Tuhan berbunuhkan isteri. Nanti bila dah kahwin, ada anak, siap kau. Macam studio yang punya rumah saya exam kan? Ada keluar? Ada keluar kertas jawapan ni. Best studio di depan anda. Kertas jawapan keluar. Nak tengok tak jawapan dia? Tengoklah. Bukan salah anda. Salah kertas jawapan tu. Dia keluar kan? Tengoklah. Tapi kalau ada tiru. Sebelum cerita dosa pahala yang Nabi SAW sebut, man khasya falaysa minna, siapa yang tidak berlaku jujur bukan daripada kalangan kami, kata Nabi SAW. Bila kita tiru, first yang berlaku ialah you lost the dignity. So nanti bila ada anak umur 7 tahun kan, bagi kelas exam dapat 9%. Dia tipu dia tambah 1 untuk you, 91. Apa rasa dia diperbodohkan oleh budak umur 7 tahun? Bengkak. Bengkak je. So anda cakap pada anak dia, kau pergi sekolah belajar. Kalau tak faham, cakap. Kalau fail, bagi tahu bapak fail. Jangan tipu. So dalam kisah, jawab apa yang tahu. Jangan meniru. Dia nak suruh. Dulu kat sawi, tak kejar. Meniru dia. So bila sampai peringkat, anda nak memimpin anak anda supaya anda tidak diperbodohkan oleh budak umur 7 tahun. You have a problem with your own self. You lost your dignity. Maka dalam kes ini, dalam Islam, yang dimaksudkan dengan menjadi seorang manusia yang efektif ialah you have a good self-control over yourself. Lalu dalam bulan Ramadan, datang ibadah puasa untuk kawal diri.
So misalnya apabila anda pergi ke dekat jalan ada orang merokok. Apa kata Nabi SAW? Wa iza bada'a aw jahala 'alayka qul inni sa'i. Kalau sekiranya kamu menerima provokasi orang jahil kamu. Aw jahala 'alayka ataupun orang berbodohkan kamu. Specifically in Ramadan. Jangan balas. Dan itu bukan bermaksud you predicting. Dan itu adalah semua keadaan dengan balas. Tuhan yang jenuh, wakam, kan? Apalah, puasa. Bukanlah, betul kan? Tapi dalam perbualan seharian, kalau tiba-tiba ada member kutuk ke sakit hati, memang bulan Ramadan kita senang marah, kan? Spesifikly di bulan Ramadan, kata Nabi apa dia? Ini soal. Jangan balas. Tapi kalau pedang, tak tahu pedang, jadi dendam. Kena ekspresi dia. Sebut apa? Puasa. Apa tu ibadah? Learn to have a good self. Sebab manusia yang tidak ada kawalan ke atas dirinya ini. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kau tak lihat ada manusia yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Kenapa nafsu dia jadi Tuhan? Because dia tidak boleh berkata tidak kepada dirinya sendiri. Kalau nafsu kata, tak ada nak buat apalah. Kena ada kawalan. Terpaksa ada boyfriend. Tak ada apa-apa lah, kena ada boyfriend. Sebab sekarang ni kan, saya rasa berkapa tu. Berkapa tu. Maaf, saya rasa ada pustaka. Pacaran. Daripada zaman Ahmad Jais tu ada tak? Berpacaran ni. Tapi sekarang ni agak ada struggle. Ada pelajaran dalam konteks saya. Dia kata, ustaz, saya di kampus ni fitnah dengan kawan-kawan saya. Kenapa? Mereka tu pun saya pergi, ustaz. Kenapa? Oh, sebab saya tak ada girlfriend. Tidak ada girlfriend, sehingga isyak pisau-pisau. There must be something wrong this guy. Tuan dia tak ada girlfriend. Maknanya terpaksa ada girlfriend. Ada yang pelajar perempuan pun sama juga. Terpaksa mereka cerita yang dia baru putus cinta. Sebab perempuan tanya, kamu tak ada girlfriend. Dia memang tak ada girlfriend, tapi supaya dia tak normal. Dia kata, ada, tapi tuan dah relax. Pernah ada lah, ini pernah ada kan? So, long. Terpaksa ada kepada boyfriend. Orang yang macam tu, orang yang tak ada prinsip. Tak ada prinsip, maknanya dia tidak mampu berkata tidak. He or she is being controlled by so many things around him. Around him. Controlled by fashion, controlled by trend, controlled by music, controlled by weather, controlled by traffic situation, controlled by temperature, whatever. Dan bagaimanakah anda akan menjadi seorang yang cemerlang? So kita kena bebaskan. Lalu kata dalam syahadat kita, La ilaha. Tiada fashion sebagai Tuhan. Tiada robot sebagai Tuhan. Tiada makanan kelebihan sebagai Tuhan. Tiada running game sebagai Tuhan. Tiada suami sebagai Tuhan. Tiada sisi sebagai Tuhan. Kecuali. Maka datanglah isi. Kecuali. Allah. Ilmu. Melainkan. Allah yang menjadi prinsip untuk saya berpegang. So, saya rasa apa yang kata dalam istimewa kopi itu something yang bagus untuk kita lihat dari perspektif Islam. Baik. So isunya juga la ilaha illallah. So akhirnya dalam kehidupan kita, kerjaya, keluarga, amalan, pergaulan, jadikanlah segala-galanya principle centric. Hidup berprinsipkan prinsip. Itu akidah dan bukannya benda-benda yang lain. Baik, boleh lagi sambung sikit? Boleh ya?